Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pemerintah mulai melakukan revitalisasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi stadion berstandar FIFA pada akhir Januari 2024. Bupati Sidoarjo Bapak Ahmad Mudzul Ali di Sidoarjo Palerau menyatakan kebanggaannya atas revitalisasi Gelora Delta Sidoarjo berstandar FIFA oleh Kementerian PUPR. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Disproper Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan serah terima lapangan dan sosialisasi kepada Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur. Ia menyebut revitalisasi ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan fasilitas olahraga di Kabupaten Sidoarjo serta menciptakan stadion yang memenuhi standar internasional. Renovasi ini diharapkan dapat memajukan sepak bola Kota Delta dan juga meningkatkan daya tarik Sidoarjo sebagai tuan rumah berbagai acara olahraga ajang nasional maupun internasional, katanya. Bupati yang kerap disapa Gus Mudzul ini juga mengatakan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempercantik wajah Gelora Delta Sidoarjo. Pemkab terus berbenah untuk menjadikan kawasan Gor Sidoarjo menjadi lebih cantik, diantaranya revitalisasi trotoar, pembangunan drainase, serta penghijauan di sekitar kawasan Gor Sidoarjo. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Fahrumi Aryawan mengatakan, sebelum renovasi dilakukan beberapa persyaratan sudah disiapkan oleh pemerintah Sidoarjo. Untuk menuju standar internasional dibutuhkan izin PBG, persetujuan bangunan gedung, SLF sertifikasi layak fungsi, andal alin analisis dampak lalu lintas dan amdal analisis dampak lingkungan yang sudah kami selesaikan sehingga diharapkan pembangunan gor ini lancar. Kabid Olahraga Disproper Kabupaten Sidoarjo Rian Isa Yustopa mengatakan pekerjaan akan dilakukan pada akhir Januari 2024 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2024, di mana renovasi yang akan dilakukan yakni pergantian rumput lapangan, pemasangan single seat pada tribun stadion, pergantian sistem pencahayaan menjadi lampu LED sehingga kualitasnya jauh lebih baik, perbaikan beberapa fasilitas di tribun seperti locker room, media, dan toilet pada area tribun penonton sehingga kedepannya stadion ini jauh lebih layak dan tentunya sesuai dengan standar FIFA. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.